Massa dari sejumlah aliansi masyarakat Purwakarta terlibat bentrok dengan anggota Front Pembela Islam di Purwakarta. Bentrokan massa Front Pembela Islam dengan aparat polisian terjadi di depan gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ratusan orang dari Ormas Front Pembela Islam kami sore bentrok dengan polisi di areal perumahan mewah Alam Sutra, Tangerang, Banten. Umat Islam dari Ciamis yang berjalan kaki telah membuktikan kepada bangsa ini bahwa semangat juang kita tidak bisa dipadamkan. Betul.
Selamat.